Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah segmen Pantau Kerajaan Baru. Rakyat Malaysia, sekarang tiba masanya untuk kita meneliti dan mengkaji bagaimana agaknya kerajaan yang kita pilih ataupun kerajaan perpaduan yang dibentuk baru-baru ini pastinya akan memberi menaruh harapan yang tinggi kepada rakyat kita sendiri kerana kita pastinya ingin suara kita didengari. Dan sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tempoh 2 minggu untuk kementerian berkaitan siapkan paperwork ataupun kertas kerja berhubung pelbagai isu berkaitan subsidi untuk rakyat. Dan katanya kesan subsidi kepada rakyat perlu diperhalusi dan menurut beliau juga ia perlu diberikan secara bersasar kerana subsidi yang diberikan sekarang turut dinikmati oleh golongan kaya dan juga industri yang berduit. Dan isu kos sara hidup dan tumpuan kita untuk hari ini pastinya kita ingin membincangkan juga tentang apa yang boleh dibantu apa, ataupun apa yang belia mahu saat dihimpit isu kos sara hidup. Dan kalau kita nak bercakap tentang isu kos sara hidup ni, pastinya kita sebelum ini telah membawakan segmen dalam Malaysia Memilih. Kita sendiri pun sudah tahu apa yang rakyat mahukan, pastinya golongan belia sendiri pun sudah tertumpu. Apa yang mereka fokuskan adalah antara kepentingan ataupun kerisauan mereka adalah berkaitan dengan isu kos sara hidup dan juga kestabilan politik. Dan kalau saya sebutkan kestabilan politik, pembangunan ekonomi positif dan pengurusan kos sara hidup yang lebih berkesan, itu antara faktor penentu golongan pengundi muda yang melaksanakan tanggungjawab dalam PRU ke-15 yang lepas. Dan isu kos sara hidup ni sebenarnya bukan saja memberi kesan kepada golongan B40 saja, malah kalau kita lihat sebenarnya M40, kalau lebih-lebih lagi kalau duduk di kawasan bandar, semua turut rasakan impaknya. Jadi kita ingin membincangkan hal ini dengan Nurul Rifayah Muhammad Iqbal, aktivis belia, untuk bercakap tentang kos sara hidup yang pastinya sebenarnya mungkin kita lihat punca utama belia ini bergelut dengan masalah mental. Ini saya kongsikan antara dapatan kajian daripada Singapura sendiri, Rifayah. Dan pastinya kita mungkin boleh relatekan juga lah dengan Malaysia, belia di Malaysia. Pastinya ini juga mengganggu mental ataupun memberi kesan kepada kesihatan mental kepada rakyat Malaysia, khususnya belia di negara kita. Pandangan Rifayah boleh kongsikan. Baik, pertama sekali terima kasih kerana untuk interview saya pada hari ini. Thank you, Faris. Betul. Kalau kita lihat kepada apa yang belia mahu sebenarnya, kalau melihatkan kepada bantuan-bantuan yang telah diberikan sebelum ini, kebanyakan bantuan ini hanya difokuskan untuk bantuan secara long short term, bukannya untuk long term, bukan untuk jangka masa yang panjang tetapi untuk masa jangka yang tinggi. Kalau kita lihat, kita tidak ada bantuan daripada segi kesihatan mental, daripada segi untuk kita membeli buku. Kalau sebelum ini pembelajaran secara orang kata dalam talian, dan sekarang ini kembali semula kepada fizikal ataupun pembelajaran di dalam kampus itu sendiri, dan kita tidak ada bantuan untuk orang kata bas untuk pergi balik, untuk pergi ataupun train yang mereka tinggal di Sabah dan Sarawak untuk pergi ke Semenanjung untuk belajar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada belia, itu untuk mungkin kelompok kepada golongan mereka yang masih yang golongan pelajar. Tetapi kalau kita melihat kepada mereka yang sudah habis dan menamatkan pengajian, mereka ini disempitkan dengan orang kata dengan tak adanya peluang pekerjaan, gaji yang tidak bermaruah, dengan adanya kesempitan daripada segi untuk perbelanjaan. Jadi kita lihat makin lama, makin hari, barang makin harga semakin naik. Jadi itu mungkin ada beberapa perkara yang mereka sendiri runcing bagaimana untuk teruskan pembelajaran. Kalau saya juga boleh sentuh, kalau kita berbicara tentang belia itu sendiri, kita perlu ambil juga kisah mereka yang berumur 15 tahun hingga 16 tahun. Di mana umur ini, mereka ini ada sekelintir pada mereka yang masih lagi menyambung pengajian di sekolah. Dan mereka juga sempit daripada segi bagaimana untuk mereka, pembelajaran mereka di sekolah itu bagaimana. Pembelian buku, pembelian uniform. Mungkin ada bantuan untuk para ibu bapa untuk membeli buku, uniform dan sebagainya. Tetapi benda itu tidak mencukupi kerana tekanan ataupun orang kata harga pada hari ini sungguhlah tidak berlari di atas skala yang boleh orang kata benefit to every lapisan masyarakat. Yeah. Dan juga Rifayah, dalam tempoh 2 minggu ini pastinya kita menjangkakan sesuatu yang agak memanfaatkan kita sebagai rakyat Malaysia. Dalam tempoh 2 minggu ini apa agaknya
mungkin solusi yang paling mudah untuk difikirkan oleh kerajaan ataupun kementerian yang berkaitan untuk ia direalisasikan dan yang paling boleh disegerakanlah untuk bantu belia ketika ini. Kalau kita lihat seperti yang disebutkan sendiri oleh Rifayah tadi, sebelum ini kebanyakannya adalah one off ataupun secara short term ataupun jangka masa pendek. Kalau melihat jangka masa panjang, pastinya kita menjangkakan sesuatu daripada tempoh 2 minggu sepanjang paperwork ni nak disiapkan ni, Rifayah. Saya nak contohkan kepada mereka belia yang masih lagi belajar di universiti. Kerana apa? Kalau kita lihat pada hari ini, banyak lagi universiti yang masih tidak keluarkan polisi berkenaan tentang banjir ataupun bencana alam. Antara yang saya melihatkan kepada untuk 2 minggu ini, saya melihatkan kepada untuk para pelajar untuk mendapatkan bantuan sekiranya mereka berjejas dengan banjir, apa yang mereka akan dapat sekiranya mereka mengumpulkan mangsa. Kalau kita lihat pada pelajar-pelajar yang lepas, belia yang masih belajar, yang masih lagi berada dalam IPTV ataupun IPTS yang berumur 18-21 tahun boleh menuntut RM150 melalui e-belia. Tetapi perlu kita faham, tidak semua belia yang pada hari ini menggunakan e-wallet untuk pembelajaran peribadi mereka. Dan entah bukan semua sebenarnya tahu bahawa mereka berhak ataupun mereka layak untuk apply e-belia itu. Sebab apa? Sebab e-belia ini hanyalah pandukan kepada mereka, mungkin bernasib baik untuk mereka yang tinggal di kawasan bandar. Tetapi implikasinya untuk mereka yang tinggal di kawasan kampung, di kawasan yang mungkin tidak tahu penggunaan teknologi dan sebagainya, ataupun kita lihat environment, keadaan kawasan ini yang tidak menggunakan e-wallet ataupun tidak menggunakan sebarang transaksi secara atas talian, sebenarnya agak pening juga untuk mereka untuk menggunakan bantuan seperti daripada kerajaan. So, apa yang paling penting adalah pada hari ini saya ingin melihatkan kepada bantuan yang melihatkan kepada long term, di mana adanya bantuan daripada segi buku, mungkin daripada segi kalau kita tak ada di tablet dan sebagainya, mungkin itu satu perkara yang boleh untuk kita teruskan. Tetapi bagaimana kalau dengan adanya pemberian secara mereka dah bagi tablet, tetapi bagaimana ia dapat membantu proses pembelajaran pelajar itu menjadi lipat? Kalau kita lihat pada belajawan yang baru-baru ini, mungkin adanya pembentangan di mana setiap universiti itu dah ada dah bajet-bajet di sini. Di mana ini universiti awam, ini bajet dia, ini universiti universiti profil, bajet dia bawah kementerian itu. Tetapi kita tidak pernah diberitahu daripada jumlah itu sendiri berapa banyak yang disalurkan untuk memberi bantuan kepada pelajar. Itu yang sebenarnya yang pada hari ini kurang untuk saya tidak nampak. Dan harapan saya untuk 2 minggu ini kita boleh fokuskan kepada adanya bantuan untuk kecemasan, tabung bencana untuk pelajar yang terjejas dengan banjir dan adanya untuk bantuan pelajar daripada segi keseluruhan aspek. Mungkin daripada segi buku, transportation dan juga untuk mereka yang sudah habis tamat pengajian, mungkin bantuan untuk mereka di mana baik apakah yang kita nak berikan kepada mereka yang masih menganggur, tak ada kerja lagi. Ya. Dan juga adakah Rifayah merasakan perlunya bantuan untuk golongan belia ini lebih mungkin lebih diperincikan ataupun niche kepada saluran ataupun kumpulan yang sebenarnya lebih lagi memerlukan? Kalau contohnya kalau dilihat tablet hanya layak kepada pelajar golongan B40 dan sebagainya, mungkin ada di antara mereka, mungkin ibu bapa mereka, isi rumah mereka tu mungkin tidak layak untuk berada dalam kategori B40 misalnya, mungkin M40 dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, mungkin data tu kementerian dah ada, kerajaan dah ada data-data keluarga ataupun rakyat Malaysia sendiri yang mana mereka berada di B40 ataupun pengelasan yang manalah M40 atau sebagainya. Perlukah lagi ia diperincikan lebih dalam lagi sebenarnya untuk kita pastinya tidak pastikan ada lagi pelajar yang tidak ketinggalan? Kita bercakap tentang isu-isu pendidikan, mungkin akses untuk mendapatkan internet dan sebagainya, tablet, laptop dan sebagainya tidak cukup lagi sampai kepada mungkin yang berada di luar bandar khususnya. Pandangan Rifayah. Betul. Saya rasa sebenarnya kalau kita lihat kepada bajet ataupun bantuan-bantuan sumbangan yang telah diberikan sebelum ini, mereka hanya berfokuskan kepada kita lihatkan kepada dimanakah demand, high demand. Untuk kita memberikan bantuan kepada satu kelompok ataupun golongan. Tapi mungkin untuk kita melihatkan untuk belanjawan ataupun untuk kita melihatkan kepada untuk 2 minggu ini, mungkin mereka boleh klasifikasikan setiap golongan itu apakah sebenarnya masalah yang dihadapi. Kita boleh lihat ada betul ada bantuan dari e-belia dan e-mudah melalui e-wallet RM150. Kita betul kita ada bantuan daripada segi laptop. Betul kita ada bantuan untuk mereka belia yang dah sampai pengajian, yang di 40 dan sebagainya. Tetapi perlu juga kita faham, mereka ini telah diklasifikasi
mengikut kelas. Mengikut sekiranya anda adalah B40, maksudnya anda layak untuk memohon dan minta bantuan. Tetapi kalau anda bukan B40, kalau gaji ibu bapa anda di atas ataupun melebihi daripada RM3,000, anda tidak boleh untuk memohon sebarang bantuan. Kalau macam saya sendiri, saya tidak dapat sebarang bantuan kecuali melalui e-belia. Di mana e-belia itu untuk merangkumi semua orang. Tetapi macam saya katakan sebentar tadi, ini telah menyebutkan klasifikasi mengikut kelas. Tidak dikhususkan kepada semua orang. Di mana kalau ada e-wallet ini, mungkin apa benefitnya untuk mereka tinggal di bandar. Kalau untuk yang laptop ini, hanyalah untuk mereka seperti gaji ibu bapa ini kurang daripada RM3,000. Bagaimana pula mereka yang mungkin kehilangan ibu ataupun ayah sepanjang pandemik, tetapi gaji ayahnya mungkin lebih daripada RM3,000, tetapi ada tanggungan anak yang melebihi daripada gaji yang didapat. Bagaimana sudah tentang nasib keluarga tersebut? Bagaimana juga keluarga yang tertinggal di kawasan yang banjir dan juga perlu rumahnya, kalau kita lihat macam baru-baru ini, di tahun lepas kita tengok Taman Seri Muda, berapa ramai rumah yang terjejas. Tetapi hanya satu rumah itu diberikan RM2,500. Ini RM2,500 untuk satu keluarga. Satu keluarga yang ada tanggungan lebih daripada 5 orang dan ada salah seorang daripada 1.3, 1 daripada 5%, 1 daripada 5 sebenarnya mereka yang tinggal itu adalah belia yang masih lagi belajar, belia yang tidak dapat sebarang bantuan ataupun pendapatan. Dan kalau RM2,500 ini nak dikirakan keseluruhannya, saya rasa sangatlah tidak mencukupi. Sebab itu saya katakan bahawa kita tidak perlu untuk, mungkin sudah tibanya untuk kita berbincang bukan hanya mengikutkan B40, M40 dan B20 atau pertumbuhan dan sebagainya. Tetapi it's time for us to think beyond that. How about, so kita nak, ini belum bicara soal pendidikan. Bagaimana kita nak memastikan bahawa mereka ini kelangsungan hidupnya semakin lama semakin meningkat. In a long term way. Kalau ada yang banjir, ada yang bantuan. Kalau ada dia mereka nak balik dan sebagainya, sistem dan sebagainya, ada yang tabung untuk mereka pergi balik dan you know, it's a long term way. And bagaimana mereka ini boleh langsungkan hidupan kalau satu hari makan kali 3 hari, kali 1 min, RM6. So RM6 is even like a month ring RM300. So RM300 dan even dia RM250. So saya rasa itulah mungkin kita boleh, it's time for us to think beyond like just give money. So you know, aku dah bagi kau RM150, kau padahal kau nak buat apa. So I think it's time for us to think beyond that. Dan bercakap untuk fikir lebih ke harapan. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya banyak lagi aspek-aspek yang perlu kita fikirkan ataupun kerajaan perlu fikirkan, kerana kalau kita lihat sekarang ini pun dunia juga diuji dengan isu pemanasan global dan sebagainya, ketidaktentuan iklim dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang ini pun musim tengkujuh, hujung tahun, pastinya banjir besar ataupun banjir kilat itu pastinya anytime boleh berlaku. Kalau hujan lebat misalnya di kawasan yang hotspot dengan kawasan terdedah banjir itu, pastinya penduduk-penduduk di sana pastinya risau akan nasib mereka. Dan kalau kita cakap tentang golongan yang duduk di kawasan banjir misalnya, apa agaknya strategi ataupun long term yang seperti yang disebutkan Rifaiyah tadi itu, apa agaknya yang boleh long term tapi dalam masa sama boleh disegerakan idea itu sebenarnya? Bagi saya sebenarnya sudah tiba masanya untuk setiap universiti itu adanya tabung bencana untuk salurkan kepada mereka-mereka yang terjejas ataupun mangsa banjir. Kalau betul kita lihat ada setengah daripada universiti awam sudah sediakan tabung banjir, tetapi ini hanyalah untuk orang kata bukan untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka rasakan ini adalah satu tanggungjawab, tetapi mereka jadikan sebagai satu sumbangan untuk minta semua orang derma melalui tabung itu dan kita salurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Tetapi macam yang saya katakan sebentar tadi, apa yang boleh membantukan kepada penjik ini sebenarnya bagaimana untuk kalau kita tidak boleh untuk membantu mereka supaya dapat pulihkan sepenuhnya rumah 100%, mungkin kita boleh memberi bantuan daripada segi, mungkin boleh bagi bantuan daripada segi internet lain, mungkin boleh bagi bantuan daripada segi untuk kita memberi wang kepada mereka untuk pulang kita untuk pergi belajar dan sebagainya. Kalau misalnya mereka belajar di luar daripada kawasan kampung mereka ataupun luar daripada kawasan tempat tinggalan mereka. So mungkin apa yang kerajaan boleh buat pada hari ini, ispan for the city, bagaimana kalau rumah mereka ini terjejas, adanya bantuan yang khusus kepada mereka, mungkin boleh disalurkan melalui wang tunai ataupun mungkin boleh salurkan melalui bantuan-bantuan bagaimana apa yang sebenarnya telah terjejas kepada mereka. Ataupun mungkin kita boleh bagikan bantuan makanan misalnya kepada mereka, bantuan daripada segi
voucher buku sebelum ini yang kita lihat pada zaman di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Najib, di mana kita ada bantuan voucher buku yang boleh digunakan kepada semua. Tak kira lah bisa masyarakat diklan dari posisi M40 itu, anda layak untuk dapatkan voucher buku dan anda boleh guna voucher itu di mana-mana kedai buku sahaja. Tapi kalau lihat sekarang kita tak ada. Kita terlihat dengan one off, dan di mana kalau rumah itu banyak tanding dan sebagainya, anda hanya RM150 dalam tangan, RM150 dari wallet. So mungkin boleh kita berbicara soal wang tunai untuk disalurkan sebagai definisi ini yang terdedah dengan banjir. Dan juga untuk saya sentuhkan juga, kalau kita nak menunjukkan kepada bagaimana untuk kita memastikan bahawa kos hari hidup beli ini semakin hari boleh untuk kita lihatkan penambahbaikan. Saya ingin sentuh kepada belia-belia yang mengambil keputusan untuk tidak sambung belajar dan untuk menampung keluarga. Bagaimana pula kerajaan pada hari ini ingin memberi bantuan kepada mereka kalau mereka ini bukanlah B40, bukanlah M40, bukanlah C20. Mereka ini tidak ada status kerana mereka hidup bersendirian. Dan mereka ini tidak tahu bagaimana untuk meminta ataupun memohon bantuan. Kalau kita lihat daripada status baru-baru ini, lebih daripada 50% pelajar mengambil keputusan untuk tidak sambung belajar di ITTD ataupun ITTN. Jadi mereka ini mengambil keputusan untuk bekerja sendiri. Mereka mengambil keputusan untuk menyara keluarga ataupun menyara hidup mereka sendiri. Dan juga mencari kerja sampingan dengan hanya berpandukan dengan sijil pelajaran mereka. Bagaimana pula kerajaan ingin membantu mereka walaupun mereka ini bukan pelajar. So, how we want to make sure that kita tak ada ni golongan yang tercicit ataupun kelompok yang tercicit sebab mereka ini tidak berminat untuk sama belajar dan akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa kecuali RM150 daripada e-wallet di mana e-wallet itu hanya benefit kepada mereka untuk orang pandai. Baik, kita pastinya ingin membincangkan lebih lanjut diskusi ini berkaitan dengan mungkin belia yang tidak mahu sambung belajar selepas ini, tapi kita berehat sebentar, kembali lagi selepas ini. Baik, kita masih lagi berbincangkan tentang isu apa yang belia mahukan di saat hidup mereka ini ditekan dengan isu kos hidup dan juga tekanan ekonomi yang agak kita risau juga sekarang ni dengan inflasi dan sebagainya. Dan kita bersama lagi dengan Nurul Rifayah untuk bercakap tentang apa tumpuan yang boleh diberikan kepada golongan belia ni. Dan Rifayah, kalau kita lihat tadi perbincangan kita pada segmen pertama tadi, kita bercakap tentang individu yang mungkin ada juga lah sebenarnya golongan belia yang tercicir kerana mungkin mereka tidak sambung belajar dan sebagainya. Isu bantuan pendidikan dan juga isu peluang pekerjaan ini sebenarnya tidak lari jauh agaknya. Mungkin Rifayah boleh gambarkan apa agaknya realiti. Mungkin individu-individu yang mungkin tak nak sambung belajar dan sebagainya, apa agaknya mungkin pilihan yang mereka ada kalau kita nak cakap tentang mungkin bebanan yang mereka perlu tanggung disebabkan isu kos hidup dan sebagainya. Apa agaknya pilihan yang mereka ada? Sebenarnya kalau kita berbicara kepada mereka yang tercicir ini ataupun golongan yang tercicir ini, sebenarnya mereka tidak ada pilihan. Pilihan mereka hanya satu, untuk mencari peluang pekerjaan yang gaji yang bermaruah yang lebih daripada mereka yang boleh dapat sekarang, lebih daripada RM1,500. Dan juga pilihan mereka hanyalah berpadukan kepada bantuan-bantuan, banyak mana bantuan yang mereka boleh apply ataupun mereka boleh mohon. Suka saya ingatkan bahawa mereka ini pilihan mereka kalaulah pada hari ini kerajaan betul-betul ingin mempertimbangkan kepada semua lapisan masyarakat, kita perlu sedar bahawa it's time for us, kalau contohlah pada hari ini, kalau kita buka topik, it's time for us untuk berikan biasiswa kepada mereka yang bukan hanya berpadukan kepada akademik. Saya rasa ini sebenarnya sama juga, analogi yang sama, yang it's time for us looking untuk memberikan bantuan tanpa untuk kita memikirkan kepada, untuk kita fikirkan kepada dua-dua aspek. Mereka yang daripada B40, M40, C20 sama kepada mereka yang tidak tergolong ke mana-mana bahagian ataupun tidak tergolong daripada mana-mana kelompok yang tidak unspecified, kita berikan bantuan kepada mereka. So golongan-golongan yang tercicit ini, normally mereka ini adalah keluarga-keluarga yang susah. Mereka keluarga-keluarga yang tidak ada peluang untuk mereka menyambung pengajian atau pelajaran. Jadi enak mereka bekerja. Time for us untuk kita memberikan bantuan kepada tidak kira lah. Sebab kalau kita lihat pada kuali hari ini, untuk mereka untuk apply dengan syarat mereka menyambung pengajian di IPTE ataupun IPTN.
ataupun mereka yang umur 18-20 tahun. Dan kalau dah 20 tahun, sekiranya anda masih belajar dan anda layak untuk menyimpan. Tetapi kalau tidak, maknanya tak perlu menyimpan. Sebagaimana untuk kita memastikan bahawa mereka ini mendapat cukup bantuan. Dan kalau kita lihat kepada N40 di sini, kalau bantuan pada hari ini tidak berpaksikan kepada, sangat berpaksikan kepada, tidaklah sangat berpaksikan kepada N40. Golongan N40 ini sebenarnya golongan yang orang kata palinglah sebenarnya tidak mendapat apa-apa daripada kerajaan, sebab mereka ini adalah golongan yang tidak susah dan tidak senang. So mereka struggle dengan kehidupan mereka. Jadi how you want to make sure that Islam Kuala itu juga bincangkan kepada belajawan itu, melihatkan kepada long term way and also tidak hanya berpaksikan kepada kelas setiap orang kata bukan kepada mereka punya financial semua kelas. Kalau kita nak sentuh kepada isu kesihatan mental sebenarnya lebih parah. Sebab apa, kalau kita melihat pada hari ini, kebanyakan insurans yang ada di Malaysia tidak tanggung mana-mana orang kata any treatment or any orang kata bantuan daripada segi kesihatan mental. So apa sebenarnya kerajaan boleh berikan kepada pelajar terutamanya untuk pastikan bahawa mereka mendapat peluang untuk mereka membuat orang kata check up berkenaan tentang kesihatan mental. Bagaimana untuk memastikan mereka dalam keadaan yang baik. Sebenarnya di universiti pada hari ini kita lihat banyak pelajar yang stress, banyak pelajar yang mengalami tekanan. So bagaimana kita nak make sure that the student tidak terjejas ataupun tidak enak dia akan ada masalah depression, anxiety dan sebagainya. Dan untuk mereka yang dah habis belajar, bagaimana benda ini memastikan bahawa mungkin dengan kuasa hari itu pagi hari semakin meningkat, semakin tertekan mereka. Bagaimana kita memberikan kesihatan, bantuan daripada segi kesihatan mental. Mungkin kita boleh, it's time for us untuk bagi kesihatan mental mengikut keluarga ataupun setiap keluarga ataupun untuk memastikan bahawa ada bantuan untuk memastikan status setiap sekolah itu bukan setakat berbandingkan kepada kaunselor ataupun unit kaunseling, tetapi mungkin adanya bantuan daripada segi untuk kita memberikan psychiatry, professional psychiatry untuk memberi kita bantuan kepada setiap sekolah so that the environment and quality dan also macam that they can help the students with this aspect as well. Cakap tentang isu kesihatan mental, adakah Nurul Rifayah merasakan negara kita ini masih lagi menyisihkan perkara-perkara seperti masalah mental yang melibatkan golongan belia khususnya? Kerana kalau kita lihat sebenarnya baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan satu situasi yang mana seorang pemuda ini bertindak luar kawalan kerana beliau gagal untuk lulus ujian dengan salah satu syarikat e-hailing di negara kita ini. Dan itu antara punca beliau bertindak sebegitu kerana masalah mental dan sebagainya, kerana beliau tertekan dan sebagainya. Itu antara isu yang kita lihat agak parah sebenarnya kalau bertindak luar kawalan tu di kawasan awam dan sebagainya. Itu pastinya kita tidak mahu merebak melibatkan golongan belia yang lain. Dan kalau kita lihat kepada isu kesihatan mental ni, bagi Rifayah sendiri, adakah kita masih jauh ketinggalan untuk kita fikirkan apa kaedah terbaik untuk fikir untuk golongan belia ni, Rifayah? Betul, kita sebenarnya masih jauh lagi untuk kita memikirkan tentang isu kesihatan mental, jauh daripada negara-negara lain. Kalau kita lihat ada sebuah negara di negara luar, kesihatan untuk membuat pemeriksaan kesihatan mental daripada umur kecil lagi, daripada kecil lagi sebenarnya sangatlah penting. Ia satu kewajipan untuk semua ahli keluarga untuk membawa anak mereka untuk pergi jumpa psikiatris dan buat pemeriksaan dan mendapatkan bantuan. So berbanding kepada negara kita pada hari ini, kita tidak menekankan tentang isu kesihatan mental dan awareness ataupun kesedaran berkenaan isu kesihatan mental ini masih lagi ditakut yang lama. Kita tidak merasakan bahawa selagi tidak ada ahli keluarga kita yang pergi disebabkan kesihatan mental, selagi itu dianggap kesihatan mental ini sebagai satu orang kata ajuk-ajukkan ataupun manja sangat ataupun orang kata sebabkan dah bagi pohon nak pula betis, dah bagi betis nak pula ni dan sebagainya. So sebabkan itulah pada hari ini kesihatan mental itu tidak di orang kata tidak diambil berat dan juga mengambil remeh oleh masyarakat pada hari ini. Kalau hari, contoh ada pelajar mengambil keputusan untuk tidak pergi ke kelas because dia ada anxiety. Bagaimana pula reaksi masyarakat di titik itu? Tapi bagaimana pula mereka ingin mendapatkan bantuan kalau hari ini untuk kita pergi buat pemeriksaan isu kesihatan mental kalau ke swasta sangat mahal. Satu sesi RM300. Kalau kita pergi pula ke kerajaan, orang kata queue-nya sangatlah panjang. Kena beratur untuk tempoh yang sangat lama. So bagaimana kita nak membantu mereka? Bagi mereka, kita dapat pastikan bahawa tidak ada mereka yang tertipu dan tidak ada yang tertinggal. So, pastikan mereka juga boleh terus ke depan dari fizikal dan juga mental.
Dan Rifayah, memang tidak dinafikan jugalah sebenarnya golongan belia ataupun anak-anak muda ni sebenarnya mereka lebih ke harapan sebenarnya. Walaupun mereka mungkin memerlukan bantuan, tapi mereka sebenarnya agak kreatif untuk cari rezeki ataupun cari peluang. Ialah untuk dengan meneruskan kelangsungan hidup sebagainya. Selain mengharapkan bantuan, bagaimana agaknya kerajaan boleh bantukan juga dari segi untuk meningkatkan ataupun memperkasakan ekonomi belia, Rifayah? Sebenarnya kalau kita melihatkan pada hari ini, it's time for us untuk setiap daripada universiti, kita sekat universiti saja, tetapi untuk semua melapisan masyarakat. Kalau kita lihat lepas daripada election baru-baru ini berlaku, banyak sebenarnya janji-janji daripada bulan ke bulan tahun. Kalau saya ingin contohkan tentang ya, kepada belia yang paling tertarik pada hari ini, kita lihat di bawah Kerajaan Pakatan Harapan ingin memasukkan AUKU dan juga ingin memastikan bahawa adanya untuk bahagian tanah dan sebagainya. Ini sebenarnya satu benda yang menarik di mana tak ada tak ada interest. Dan kalau kita lihat kepada universiti kita sendiri, saya lebih suka kalaulah pada hari ini kerajaan sudi untuk mendengar, bukan hanya untuk berbincang melalui lapisan di atas sahaja, tetapi turun ke bawah, berjumpa dengan kami pelajar di universiti, berjumpa dengan belia yang golongan yang tidak mampu untuk menyambung ataupun dapat peluang kerjaan, berjumpa dengan belia yang mengambil keputusan untuk tidak menyambung pengajian ke universiti awam ataupun di ICTS untuk berbincang dan mengetahui apa sebenarnya masalah-masalah pada hari ini. Kalau kita lihat masalah-masalah kerajaan yang lepas, bila kita lihat isu SPM yang berlaku pada 2020 di mana pertama kali SPM berlaku pada waktu pandemik, ketika itu kesihatan mental sangatlah teruk untuk pelajar-pelajar calon SPM 2020. Tetapi apa yang kerajaan buat, kerajaan tidak orang kata mengambil berat isu pelajar ketika itu dengan mengambil keputusan bahawa SPM perlu jalankan seperti biasa dan tidak ada sebarang bantuan daripada segi kesihatan mental dan juga tidak ada sebarang SOP yang lengkap ketika SPM itu berjalan. Dan ini sepatutnya pada hari ini kerajaan perlu mengambil iktibar dan juga untuk memastikan bahawa kerajaan perlu turun ke setiap universiti dan berjumpa dengan golongan-golongan ini, tidak hanya berpandukan kepada mereka kita ada data, kita ada analisis, kita ada statistik, tidak hanya berpandukan kepada itu tetapi turun berjumpa dengan kami dan dengar suara luahan pelajar. Sebab kalau kita hanya berpandukan kepada data, statistik, analisis, kalau kita lihat pada hari ini, proses semakin hari semakin banyak yang berlaku dalam negara. So, kita tidak mahukan bahawa keadaan masyarakat yang sama sebelum ini dan kita mengharapkan bahawa kerajaan baru ini dapat mendengar suara anak-anak muda dengan lebih lagi dalam dan orang kata pendekatan supaya kita dapat win-win situation. Baik, kita bercakap tentang pendekatan dan juga itu antara cadangan ataupun saranan yang mungkin kerajaan perlu ambil berat ataupun pertimbangkan bagi memastikan golongan belia juga tidak teruk dihimpit dek kerana isu kos hara hidup dan sebagainya. Itu tadi antara perkongsian yang dikongsikan Nurul Rifayah Muhammad Iqbal, aktivis belia yang bercakap tentang apa yang boleh difikirkan oleh kerajaan sepanjang kita melihat sendiri pantau kerajaan baru dalam segmen Isra Wani pada hari ini. Dan saya kira itu sahaja untuk perbincangan petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.